Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas penemuan misterius terowongan zaman batu terbentang dari Inggris sampai ke Turki. Manusia-manusia prasejarah telah menciptakan jaringan terowongan bawah tanah yang melintas benua Eropa. Seperti dilansir dari Daily Mail UK, arkeolog asal Jerman Dr. Henry Kusach menyatakan hal tersebut melalui bukunya yang berjudul Secrets of Underground Door-to-Door and Asian World. Situs-situs peninggalan zaman Neolitikum atau zaman batu Buddha yang berada di Eropa ditemukan sejumlah terowongan bawah tanah. Setidaknya ada ribuan terowongan bawah tanah yang tersebar di seluruh penjuru Eropa. Kusach percaya kalau masing-masing terowongan tersebut saling terhubung. Sebagian besar terowongan-terowongan yang ditemukan di Eropa diameternya sekitar 70 cm. Cuma cukup dilewati oleh satu orang saja dengan panjang antara 400 meter sampai 700 meter. Tetapi kemungkinannya terowongan-terowongan tersebut terhubung satu sama lain. Terowongan-terowongan yang dilengkapi dengan ceruk yang kemungkinan besar digunakan untuk menyimpan perbekalan. Beberapa cerukan yang cukup luas sehingga diperkirakan dulunya dimanfaatkan sebagai kamar. Sebuah terowongan yang ditemukan di Skotlandia ini diperkirakan ujungnya mencapai reruntuhan kota bawah tanah yang ada di Kapadokia. Beberapa ahli percaya terowongan-terowongan bawah tanah yang luas saling terhubung ini digunakan untuk lintas seperti halnya jalan pada zaman modern. Dengan melakukan perjalanan melalui terowongan-terowongan seperti ini, orang-orang prasejarah bisa melindungi diri dari cuaca buruk atau kekerasan. Sebagian lagi berpendapat bahwa terowongan-terowongan tersebut merupakan jalan masuk menuju ke dunia lain.